Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie TV. Okay. Dan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki melimpah, amin dan benar nih. Oke, di video kali ini aku mau melihat Malaysia lagi dan mereaction video-video tentang Malaysia lagi ya. Kali ini ada video yang judulnya 9 ongoing mega project in Malaysia ya. 9 mega project yang sedang dijalankan di Malaysia. Ini video aku ambil dari Joel Zizan Channel dan aku pengen lihat ya seperti apa 9 mega project di Malaysia ini yang sedang direncanakan atau sedang dijalankan saat ini. Pasti berhubungan dengan yang futuristik ya, yang berhubungan dengan masa depan. Jadi pasti keren banget ini konsepnya dan desainnya ya, pasti ya masa depan banget lah. Oke. Jadi mari kita saksikan bersama-sama seperti apa video ini ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman semua yang suka lihat-lihat video di YouTube, lihat-lihat video prank atau video-video sosial eksperimen di YouTube atau video-video unik lainnya, ini aku punya teman dari Malaysia, namanya Daustar Entertainment. Di channelnya itu banyak video-video prank-prank atau sosial eksperimen dan video-video unik lainnya ya yang dibuat di Malaysia. Tolong bantu support dan membantu subscribe juga channel teman aku tersebut, yaitu Daustar Entertainment. Nanti link channelnya ada di description box di bawah ya. Oke, langsung aja kita lihat 9 ongoing mega project in Malaysia. Oke. Oh, yang akan merubah wajah dari Malaysia. Tun Razak Xing, TRX. Oke. Ini sudah dibangun ya, Bro. Sudah dibangun itu. Oh, ini kayak gedung finansial ya. 40 billion. Kayak gitu desainnya. Oke. Okay. Retail experience. Oke, commercial space. 3800 feet. Ntar bro, desainnya ini aku ingat sama World Trade Center yang sekarang ya. Apa ya namanya ya? One World Trade Center yang ada di US itu pengganti World Trade Center ya. Desainnya mirip-mirip TRX ini ya. Dan juga TRX ini juga exchange ya, sama dengan gedung One World itu ya. One Trade Center apa yang namanya? Aku agak lupa namanya, yang di Amerika penggantinya World Trade Center itu ya. Mirip desainnya. Ayo. Tapi sudah dibangun ini ya. Oke. Pinang Central. Oh, ini Pinang Central. Oh, Pinang ini juga kota besar ya. 6000 feet. 6000 feet tadi ya, square feet atau square feet kayaknya. Oh, taksi bus system. Mall ini ya. Pinang Central. Oh iya, mall kayaknya ya. Oke. Itu tadi mall kayaknya, mall atau apartemen mungkin ya. Tapi itu lebar ya. Tadi kan TRF tinggi, itu tadi lebar. Kayaknya memang itu mall ya. Oke, lanjut. Melaka Gateway. Wah, ini juga keren. Entertainment. Oh, cepat banget ini. Wah. Kayak Bu Arch. Kayak di Dubai ya, Bro. Desainnya itu, desain yang di pantainya itu, apa yang namanya ya? Yang di Dubai itu ada pulau yang dibuat itu jadi kayak daun itu loh. Bentuknya itu aku lupa namanya. Nanti aku kasih fotonya deh. Mirip ya desainnya ya. Tuh. Kayak di Dubai, Bro. Keren. West Terminal. Wah, gila gede banget ini. Lebar banget ini. Tuh, kayak di Dubai itu kan. Heritage. Oh, tempat-tempat orang kaya ini, Bro. Park and Resident 2025. Dibangun 2025 ya. Oke, 4 Forest City Iskandar. Wah, ini keren ini konsepnya. Forest City, Bro. 400 billion. Gila.
Ini juga mungkin sudah dibangun ya, 2017. Tuh kan sudah dibangun itu ya, 700 ribu people, 250 rumah luxurious. Wah keren rumahnya bro. Wah dalamnya ada, wah ada oasisnya bro. Oke, apa ini? High Speed Rail Kuala Lumpur, Singapura. High Speed Rail, kereta cepat ya, MRT, LRT mungkin ya. Wow. Ini sudah dibangun juga. Itu nanti keretanya keren ya. Oh, dari mana itu keretanya? 2006, 21 juta, mampus. 7 stasiun, Bandar Malaysia, Bandar Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Iskandar Putri, Batu Pahat. Keren. Stasiunnya aja keren. Kayak rumah Padang gitu ya. Rumah Minang. Malaka, wih keren. Woi, konsepnya dari Al-Quran itu. Oh, dari kuda lumping itu. Woi, keren. Keren. Oke, 6 Century Fox World. Century Fox. Di mana itu? Di atas gunung, di atas tebing. Mantap. Open next year. Tahun berapa berarti? Besok 2020. Ini tempat. Tempat ini nih, tempat rekreasi ya. Mantap. Ini tempat rekreasi nih bro. Kayak apa ya, kayak Disneyland mungkin ya. Oke, Pan Borneo Highway. Wah, ini jalan tol ya di Borneo. Spanning across Brunei, Kalimantan, Sabah. Dia cross Kalimantan ya, mantap juga ya. Biggest infrastructural project ever undertaken federal government. Oke. Langsung nyambung semua nanti. 5000 km bro. Woi. Wih panjang juga ini. East Coast Railing. East Coast itu ya, berarti daerah barat. Kuantan, Gambang, jauh kali. Mantap itu bro, panjang betul. Gali ini juga dia. Wih mantap. Wih masa depan banget itu. 688 km pakai kereta api aja. Oke juga. Kereta api cepat itu tadi ya, bukan kereta api biasa ya. Merdeka PNB. Gedung ini kayaknya, gedung bangunan tinggi juga ini kayaknya. Merdeka PNB. Iya. Bangunan tinggi ini. Tower ini ya. Oh, ini desain konsepnya. Woi, ini kayak juga, ini desainnya kayak di Dubai juga ya. Apa itu nama gedungnya? Aku lupa. Memang kalau gedung-gedung futuristik itu mirip-mirip ya, agak mirip-mirip ya desainnya ya. Tapi keren lah untuk yang ini, Merdeka ini. Sudah dibangun atau belum ini ya? Lanjut gitu. Tuh kan kayak di Dubai juga ini. 2024. Bentar lagi 2024. Enggak di 20. Ini 2000. Enggak, bentar lagi. 6 tahun, 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Ini one stop. One stop apa namanya ya? 9. Apaan gue ini tadi Melaka, itu Cineng tadi ya. Woi, mantap-mantap ini proyeknya ya. Aku lebih suka ini nih. Forest ini. Bagus. Ini juga nih keren ini. Fox tadi ya. Nah, ini Railway tadi. Ini Merdeka tadi. Oke. Yang sudah dibangun itu ya, TRX itu ya. Mantul lah. Oke.
Gila ini project masa depan semua ya. Memang kalau konsep-konsep project masa depan tuh membutuhkan biaya yang banyak dan desainnya pasti futuristik semua ya. Banyak desainnya tadi yang mirip dengan Dubai ya. Ada tadi ya yang di pantai tadi mirip, ada yang di Dubai itu yang mirip daun palem gitu ya. Tapi keren-keren untuk mega project di Malaysia, oke semua. Dan aku yakin juga memang benar-benar merubah wajah Malaysia ya di kedepannya nanti. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!